Halo, selamat siang. Ketemu lagi di Review Hotel. Sekarang kami baru aja sampai Pekalongan. Iya, sayang. Dan kami check-in-nya di Namira Syariah Hotel. Iya. Dapat kamarnya di lantai 5. 517. Iya, sayang. Lemari pakaian di sebelah sini beserta kaca besar, tempat bikin teh atau kopi. Terus ini no smoking ya, jadi kalau ngajak anak-anak memang kita milihnya yang non smoking. Terus di sini ada mukena, disiapkan mukena, ada sarung, kayaknya kece nih mau dibawa pulang. Ada sejadah dan ada Al-Quran. Lalu di sebelah sini ada laundry bag dan slippers dari hotel. Di sini tempat naro tasnya, jadi ada kolongnya juga. Lalu kamar mandinya seperti ini. Toiletnya, handuk, showernya. Nah, oke nih kalau bisa ditutup kayak gini. Jadi kan nggak basah kemana-mana gitu kan. Dan karena hotel syariah, jadi ini juga ada keran khusus buat wudhu, lebih memudahkan. Sebelah sini disediakan, ada apa aja nih? Sisir, ini pasti sikat gigi, odol, shower cap. Cukup lengkap dan bersih menurut aku. Terus di sini juga ada colokannya. Tapi kayaknya untuk hair dryernya kita harus minta ke reception. Ada meja kerjanya, TV, colokan dua di sebelah sini. Lalu di meja samping tempat tidur ada colokan lagi. Dan coba kita cek di sebelah sananya, ada lagi atau enggak. Oh ada, wah enak banget nih, berarti colokan ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4. Gak perlu berebutan dan gampang buat kita kalau mau nge-charge handphone dan kamera ketika kita sedang bepergian. Oh ya, dan karena ini hotel syariah, jadi ada lantunan ayat di setiap lorong dan kamar-kamarnya. Kalau yang waktu di Solo sih bisa kita kecilin atau kita matikan. Aku gak tahu, yang di sini belum aku lihat. Tapi ya itu, overall menurut aku hotelnya bersih dan kayaknya sih kita mau extend. Setuju gak, Maina? Setuju gak? Iya. Oh, malu, dia lagi malu depan kamera. Oke, itu aja review dari Hotel Namira Syariah Pekalongan. Sampai ketemu di review berikutnya. Dadah.